Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Manju, kanal Anak Bangsa TV. Pada kali ini kami agak berbeda, kami di atas kapal laut dan saya sekarang dinakodai oleh Laksamana TNI Purnawirawan Adi Supandi. Beliau adalah Kasal Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 2014 sampai 2018. Bapak 4 tahun, Pak? 3,5 tahun. 3,5 tahun ya. Cukup lama ya, Pak? Untuk generasi Kasal setelah tahun 90-an mungkin termasuk lama. Biasanya 2 tahun. 2 tahun, 2 tahun. Nah, beliau ini Pak Adi Supandi dan beliau mengajak saya jalan-jalan di daerah. Ini daerah mana, Pak? Selat Madura ini. Ini simulator ini mengambil mapping alur pelayaran barat Surabaya. Surabaya. Nah, ya. Wah, jadi ini panglima pangkat ada siluet gedung perkantoran, kemudian ada patung Monjaya, okay. Monumen Jalan Surabaya Mahe, kemudian sebelah sana ada kapal Pelni ya. Pelni, Pak, ini simulator kalau lihat ini Pak seperti asli beneran di pelabuhan gitu. Betul, ini apa? mengambil audio. Rekord dari teman-teman suara persis dengan audionya gauk kapal ya, sehingga kita bisa merefleksikan kepada yang menggunakan simulator ini suara gauk sesungguhnya. Dan ini dibuat luar biasa ini, ada simulator untuk hujan, ombak. Memang ini saya menempatkan di Museum Galeri Bahari di Bandung Raya ini di Desa Pengauban adalah untuk memberikan satu rekaman perjalanan hidup saya yang dibentukkan dengan simulator yang sederhana ini. Kita tidak menampilkan panel anyungan sesungguhnya, tetapi adalah merupakan panel-panel digital seperti kecepatan kapal, haluan kapal, kemudian posisi geografi, kemudian juga di sini kita masukkan simulasi cuaca, hujan, ombak, atau dan visibility atau jarak pandang. Pandangnya ya, Pak ya. Ya, sih. Sahabat Indonesia, ini hanya bagian kecil dari Museum Galeri Bahari. Galeri Bahari Bandung Raya. Bandung Raya. Adi Supandi. Adi Supandi. Ada tambahin begitu. Jadi ini museum ini, galeri ini dibuat oleh beliau dan nanti akan lihat semua daya anunya luar biasa. Ini hanya bagian kecil dan ini di lantai 3 ya, Pak. Di lantai 3. Lantai 3. Ya. Ini tetap memberikan satu simulasi sebagaimana miniatur kapal. Iya. Atau replika kapal. Lantai 1 adalah ruangan akomodasi, lantai 2 mungkin pusat informasi tempur. Iya. Lantai 3 adalah anjungan. Anjungan. Ini anjungan, Pak ya. Iya. Iya. Tempatnya. Ini di daerah Bandung Raya, Desa Pangauban. Pangauban dari Batu Raja, Batu Jajar. Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar. Batu Jajar. Ya. Kabupaten Bandung. Bandung. Daerah pelosok lah ini. Kita tadi cukup lumayan juga menuju ke sini. Ya, ada 4 kilo mungkin agak sedikit off road karena situasi hujan, mungkin jalan gelombang, tapi ya terima kasih Pak Rudi. Iya. Sudah sampai sini. Iya. Sahabat Indonesia, nanti saya ajak untuk keliling di galerinya Pak Adi Supandi, tapi mohon maaf nih, kali ini saya memang tidak terlalu ingin mengajak beliau berbicara tentang kemaritiman atau navy atau angkatan laut, karena semua orang sudah tahu lah beliau ini ahlinya, beliau ini mencapai puncak tertinggi di TNI Angkatan Laut lama juga 3,5 tahun, Pak.
3,5 tahun mulai pelantikan akhir tahun 2014 30 Desember kemudian mengakhiri jabatan Kasal tanggal 28 Mei. Beliau mempunyai rekam jejak perjalanan karir yang luar biasa. Pernah menjadi Panglima Armada Timur, Gubernur AAL sebelumnya, dan pernah menjadi Kepala Staf Umum TNI. Umum TNI, Kasum TNI, baru Kasal. Baru Kasal. Nah, masalah perjalanan karir beliau banyak orang sudah tahu karena beliau termasuk populer. Nah, yang belum banyak tahu, setelah beliau pensiun, apa yang beliau kerjakan? Nah, kita tunggu nanti pembicaraan saya dengan Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Adi Supandi. Tapi di bawah, di lantai 2 ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih. Kita matikan mesinnya dulu. Iya, matikan dulu. Wah, mesinnya mati? Masih mati. Kita sudah bersandar ini Pak? Sudah bersandar. Kecepatan no. Halo sahabat Indonesia, kembali kita ngobrol lagi dengan Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Dr. Adi Supandi, S.T.M.A.P. Pangkatnya, gelarnya luar biasa. Bapak ini semua keahlian diambil kayaknya ini. Pak, tahun 2018 Bapak pensiun. Yeah. Beberapa teman-teman saya nanya, Mang Adi kemana? Ini sudah hampir 3 tahun atau 4 tahun bahkan. Jalan 4 tahun ini di pentas nasional jarang muncul gitu. Iya, iya. Nah, Bapak apa kegiatannya setelah pensiun ini? Selain membangun ini, Pak. Doktrinnya TNI itu kan TNI tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Jawabannya politis banget. Enggak, yang pertama ya. Setelah pensiun, saya memang waktu itu dengan Presiden Pak Ade rencana pensiun kemana, tapi waktu itu saya sampaikan bahwa saya yang paling penting adalah konsolidasi keluarga. Karena itu penting. Kenapa perlu dikonsolidasi? Memang selama ini belum terkonsolidasi gitu? Selama Bapak dinas, terlalu sering ditinggal dinas gitu? Salah satunya itu. Oh. Jadi memang kan tetap bahwa secara apa namanya itu batiniah kita juga mengharapkan bahwa keluarga itu juga pernah kumpul dalam konteks suasana yang lebih apa lebih lapang waktunya lah dibanding waktu dinas kan, walaupun kita tetap ada hari Sabtu dan Minggu tetapi perjalanan hidup saya ini kan lebih banyak di operasional dibanding staf. Artinya waktu masih PAMA ya kita sering berlayar. Jadi komandan kapal kemudian meninggalkan istri gitu kan, walaupun dalam konteks kelamaan waktunya gitu kan, kini lebih tertib. Dalam konteks lebih tertib tuh sudah ada 3 armada kan. Kalau dulu masih 1 armada, sehingga kapal tuh dari Surabaya ke seluruh Indonesia itu kadang-kadang 3 bulan, 6 bulan gitu kan. Tapi kalau sekarang 2 dulu armada barat sama timur ya. Ya, sekarang kemudian 85 itu menjadi barat dan timur gitu kan. Sehingga memang setelah pensiun ini saya bilang sama istri kita konsolidasi. Yang pertama itu konsolidasi apa? Satu menyinggung keluarga. Itu kan penting. Gitu kan. Silaturahim dengan keluarga itu dulu mungkin enggak pernah gitu kan. Oh. Atau jarang gitu. Keluarga besar maksudnya. Keluarga besar gitu kan. Karena keluarga besar saya ada di Bandung, kemudian juga istri ada di Solo gitu kan. Kemudian itu Bapak jarang kunjungi karena kesibukan kerja. Karena kesibukan kerja. Bapak gitu. Asli di sini, Pak ya? Keluarga memang asli sini. Dulu Bapak Ibu aslinya memang di Bapak lahir asli di sini gitu kan. Di Batu Jajar sini. Di Batu Jajar. Lahir di sini Bapak ya SMA tahun di? 60. SMA di? SMA di Cimahi. Oh, SMA di Cimahi. Cimahi. Karena waktu itu kan SMA hanya ada 2. Satu di Cimahi, yang kedua di Cililin. Cililin dari sini kurang lebih perjalanan kendaraan waktu itu sih antara 45 menit lah. SD SMP? SD SMP di Batu Jajar sini. Jadi Bapak asli sini ya? Asli sini. Dulu kalau saya dengar katanya Bapak awalnya pengen jadi pengusaha kulit gitu. Kok berubah jadi
ya itu kan perjalanan ya. Admiral. Kita memang kan cita-cita gantungan setinggi langit ya. Okay. Tapi pada kenyata perjalanan. Kemungkinan juga perjalanan hidup ini juga karena doa ibu kan, Bu, harus ada yang jadi tentara gitu kan. Bapak anak nomor 2. Dari 11 bersaudara. Oh, kecil Pak ya? Ya berapa persennya lah. Jadi kalau main bola cukup ini. Ya. Jadi memang setelah pensiun ya konsolidasi yang berikutnya sendiri saya mulai kan membangun yang namanya partnership sama teman-teman lah. Gitu kan teman-teman. Karena bagaimanapun juga dulu kan teman sekolah segala macam jarang bertemu. Sekarang sudah mulai ada waktu ketemu dengan teman-teman. Kemudian kalau tanya aktivitas selesai pensiun ya, saya memang aktivitas satu membantu teman tadi itu. Yang pertama, yang kedua, ya yang pertama silaturahmi, yang kedua ya kita berteman lagi dengan teman-teman. Dengan saya diaktif di ASQ. ASQ. Ya, Ari Ginanjar. Ya, jadi ikut ya 165. Kita ikut ya ada ke apa nama keselarasan dengan apa ide cita-cita untuk membangun karakter lah. Karena bagaimanapun juga tetap STM merupakan investasi bangsa ya. Untuk kini dan mendatang. Oleh sebab itu membangun karakter itu suatu hal yang positif. Oleh sebab itu saya menerima ajakan beliau jadi ketua dewan penasihat forum alumni. Yang kedua juga saya diminta untuk membantu pengembangan ASQ Business School. Gitu. Oh sudah? Ya. Sudah dilaksanakan? Sudah. Oh iya. Kemudian juga saya juga karena juga ada kekerabatan lah dengan Kasundaan gitu ya. Iya. Kasundaan. Juga aktif dengan teman-teman untuk membangkitkan kembali Kasundaan ini. Walaupun sekarang masih dalam konteks berusaha, sifatnya sama juga mengkonsolidasi. Pak, kan? Mau saya potong dulu. Tadi saya wawancara dengan orang-orang tokoh-tokoh budaya di Sunda. Bapak ternyata dianggap sebagai perekat katanya, perekat beberapa kelompok gitu yang dulu mungkin eksis tapi kurang. Bapak datang kemudian dijadikan tokoh perekat dan mengapa Bapak langsung terjun masuk ke budaya? Memang ada minat pribadi untuk sebagai pegiat budaya Sunda atau bagaimana? Kalau perjalanan saya kan sama seperti masuknya jadi tentara. Oh. Jadi kan perjalanan mengalir aja seperti air. Oh, gitu aja. Tapi pada dasarnya saya kalau masuk pada suatu tempat, saya tidak boleh lagi pertama surut ke belakang. Okay. Yang kedua saya harus bisa memberikan manfaat keberadaan saya di situ. Jadi yang pertama tadi masuk tentara, Mbak, saya masuk tentara jangan sampai hanya sekedar saja masuk tentara. Ya. Tetapi bisa memberikan manfaat. Padahal dulu awalnya katanya hanya ngantar teman ke Lembang. Ngantar ke teman, kemudian dari pendaftar suruh masuk. Tapi karena saya diminta masuk, akhirnya ya saya tesnya serius gitu kan. Pak, mohon maaf. Ini jujur ini yang belum terekspos. Dulu Bapak kan ngantar teman ke Lembang untuk daftar. Dia diterima enggak sih Pak yang Bapak antar? Diterima, tapi diterima setelah pendaftaran ketiga kalau nggak salah. Loh, yang waktu diantar itu nggak diterima? Ya, itu kan. Bapak jujur diterima? Langsung diterima. Wah, Bapak ini agak... Kemudian... Mungkin nanti teman ya, ini. Teman itu. Kemudian teman itu pada saat mungkin Pama dia keluar. Oh, berarti jadi adik liting Bapak akhirnya? Adik liting. Gitu. Sahabat Indonesia, beliau ini lulusan Akademi Angkatan Laut. Yang ke-83. Jadi 1980 beliau lulus. Jejaknya hampir sangat ideal, bukan hampir, sangat ideal. Pernah menjadi komandan kapal, Pak. Okay. Kemudian menjadi panglima armada. Okay. Terus ke pendidikan juga, Pak. Gubernur AL. Gubernur AL. Sebelumnya, Pak, ya? Sebelumnya. Dan akhir pernah jadi Asrena juga. Asrena Kasal lama 3 tahun. Kasum berapa tahun? Kasum 8 bulan. 8 bulan, Kasal cukup lama. 3,5 tahun. Ini luar biasa. Jadi hampir menjadi apa ya? Jadi ikon. Ikon untuk TNI AL karena tidak semua punya perjalanan sehebat Pak Adi Supandi. Nah, Pak sebelum masuk ke budaya nih, saya tertarik pada tempat yang luar biasa indah ini.
ini ide awal Bapak untuk membuat ini bangunan semegah ini yang bukan hanya galeri menurut saya, sudah jadi museum. Iya. Awalnya dari mana Pak? Awalnya ya, ya kadang-kadang kita berpikir bahwa what the next ya. Iya. Apa ya setelah saya pensiun itu ngapain gitu kan. Yang berikutnya adalah diilhami dari berbagai kunjungan gitu kan. Kunjungan. Mereka memiliki museum peninggalan para pemimpin angkatan laut gitu kan. Dan kalau saya lihat esensi mereka mendirikan itu adalah bahwa itu bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda. Yang berikutnya adalah juga tetap memberikan suatu potensi-potensi ini yang diambil dari apa yang nampak di dalam museum itu. Karena itu kan bisa contoh ya, misalnya ada foto mengenai pejabat itu dengan si A gitu kan. Berarti ada suatu upaya ataupun usaha yang dilakukan oleh si A ini untuk membangun relasi dengan negara lain. Itu karena penting bahwa bagaimanapun juga angkatan laut itu adalah future oriented gitu kan. Atau juga outward looking ya, selalu melihat keluar. Oleh sebab itu dengan banyak inspirasi seperti itu, saya juga berusaha untuk membuatkan apa yang seperti mereka gitu. Hanya memang persoalannya juga terpikir oleh saya, kalau saya banyak menerima cenderamata yang bersifat pribadi ya dalam konteks sesama angkatan laut, kadang-kadang kita nerima koin gitu kan, ada plaket yang bersifat personal gitu kan. Tadi juga ada yang dari Cina tadi? Ya dari Cina, kita menerima lukisan pribadi dari Cina. Ada berapa paket memang kita serahkan ke dinas gitu, ada yang berapa paket yang ini bukan dinas, pribadi kan. Nah kadang-kadang kalau kita serahkan pada anak cucu kita untuk merawat tinggalan kita, belum tentu mampu gitu kan. Akhirnya saya terpikir tuh bikin museum, cuma memang pikiran saya di Jakarta. Di Jakarta untuk bangun museum ini. Sekaligus juga waktu itu rencana bikin museum angkatan laut. Tapi kemudian dalam perjalanan ya mungkin juga bisikan kiri kanan, kenapa nggak bikin museum di kampungmu gitu kan. Akhirnya saya bikinlah di kampung, ke paling tidak ini bisa menjadi inspirasi di wilayah sini gitu kan. Bahwa ada orang yang pernah menjadi pimpinan angkatan laut di daerah sini. Apalagi saya juga menyadari zaman dulu ya, zaman dulu untuk bisa mendapatkan pengetahuan untuk menunjang belajar itu tidak ada perpustakaan di sini gitu kan. Sehingga akhirnya saya selain juga pernik-pernik waktu saya perjalanan hidup dinas di angkatan laut, juga saya buatkan semacam perpustakaan. Jadi sarana edukasi juga Pak ya? Sarana edukasi buat mereka, karena itu juga saya memberikan sumbangan pada literasi nasional untuk belajar membaca gitu kan. Jujur Pak, tadi saya menikmati keliling di museum ini seperti melihat film perjalanan seorang Adi Supandi. Iya. Ini kan dari Taruna, awal Taruna nih Pak ya? Ini Taruna nih, ini Taruna. Masih gundul ini. Masih gundul, masih culun Pak. Masih culun ya. Satu ya. Pak jadi Panglima, ini kan luar biasa Pak. Kalau lihat tadi kan kayak film saya membuat Pak. Iya, iya. Film perjalanan Bapak ini. Dari Taruna sampai akhirnya tertinggi di Indonesia. Angkatan Laut ini, Kasal. Luar biasa. Ibu masih ada Pak? Masih. Nah, ini saya tanya. Bagaimana respon seorang ibu dengan perjalanan anaknya yang begitu spektakuler kalau ukuran saya? Gimana Bu? Ya, seorang ibu pasti ada kebanggaan ya. Kebanggaan. Walaupun mungkin dalam konteks pemikiran, itu juga pengetahuan kenapa anak saya jadi Kasal, ataupun Kasal itu siapa, itu kelihatannya juga susah. Yang jelas itu kalau saya pulang, kamu adalah anak saya. Kembali ke saya. Jadi saya istilahnya itu ya, istilahnya kalau bahasa Sunda tuh ngelendot atau segala macam pada ibu saya gitu aja. Hanya memang pernah kejadian itu waktu saya menerima jabatan Pangarmatim. Panglima? Ya, Surabaya. Panglima, Surabaya. Ya. Itu ibu saya menyeletuk gitu ya. Itu anaknya tukang kulit kok bisa jadi Panglima katanya. Ya karena bayangan ibu saya kan, saya waktu kecil ya. Kan sekolah dasar di sini usia 10 tahun gitu kan. Saya disuruh sama bapak saya tuh mengambil
kulit. Kulit itu bahasanya kulit-kulit domba, kulit sapi, kulit kerbau, yang itu nanti kan bapaknya punya pabrik kulit ya? Ya punya penyamakan kulit. Kulitnya. Jadi tiap pagi jam habis bangun pagi sholat subuh itu berangkat ke pasar. Kemudian enggak saya sendiri. Sendiri naik sepeda. Kemudian kita beli itu bayar sendiri kilo segala macam, angkut pakai sepeda, bawa ke pabrik gitu, simpen, baru mandi, baru berangkat sekolah gitu kan. Jadi ibu saya bayangin cuma itu. Jadi ini kemungkinan penerus dari bisnis bapaknya gitu. Tadinya bahwa saya itu selesai SMA untuk Akademi Kulit Surabaya. Jogja. Di Jogja. Saya masih ingat Jogja kok. Waktu itu kamu nanti selesai SMA, kamu berangkat ke sana, teruskan usaha bapakmu, gitu kan. Namun perjalanan berkata lain. Luar biasa, Pak. Saya kagum jujur aja. Ibu sekarang masih sehat? Alhamdulillah ya, walaupun sekarang lagi agak sedikit ini. Usia berapa? Usia 88 tahun. Saya bisa membayangkan bagaimana bangganya seorang ibu. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini ayah saya memang waktu saya dan Kolat Armatim tahun 2004, fotonya ada di sana. Itu meninggal tahun 2004 gitu. Bapak masih pangkat apa ya? Kolonel. Komandan Komando Latihan Armada waktu itu. Maksudnya udah komandan juga ya. Nah. Yang 11 yang di bawah Bapak itu ada 8 atau 9 masih ada, Pak. Kok lengkap masih 11 ini? Sekarang udah ada meninggal, atas bawah meninggal, kemudian yang tengah meninggal, 2 gitu. Jadi sekarang tinggal 11 kurang 4, 7. Tinggal 7. Pak, nah sekarang ini budaya nih, Pak. Saya tertarik ini. Ini dari tadi saya ngobrol dengan beliau dengan budaya, kadang-kadang saya nggak nyampe. Karena ini beliau ini levelnya sudah sufi kalau di budaya. Lucu. Banyak budayawan ahli lah. Nah, enggak. Tapi Bapak, saya melihat agak menarik ya, karena begini, Bapak memahaminya budaya kok begitu dalam gitu, artinya kapan Bapak mempelajari budaya? Kan selama ini sibuk ngurusin Indonesia. Nah, kalau saya mempelajari strategi maritim ya, itu kan dipakai sebagai satu konsep merumuskan kebijakan ya, yang berikutnya ada implementasi dari kebijakan. Dari doktrin maritim, strategi maritim gitu kan. Ternyata kalau dilihat, yang namanya budaya maritim itu budaya tertua. Tunggu dulu, ini benang merahnya antara budaya dengan maritim? Itu. Justru budaya maritim tertua? Tertua. Tapi kan di Sunda kan laut ada ya dulu, zaman dulu, Pak? Loh, kan kalau sebenarnya kalau kita belajar sejarah ya, iya, dari pelajaran geografi, itu ada istilah mungkin pernah dengar Mas Rudi ini dengan Sundaland. Iya. Apa itu Sundaland? Sundaland, iya kan? Tatar Sunda ini? Iya. Dulu kan berupa daratan. Tersendiri semua? Iya. Kemudian dulu kita pernah punya catatan apa geografi, istilah Sunda besar, Sunda kecil kan? Iya. Artinya sebenarnya itu budaya maritim. Budaya maritim interaksi antara orang, lingkungan, dan aktivitasnya. Berarti dulu ribuan tahun lalu jadi satu nih, Pak? Ya jadi satu. Jadi Tatar Sunda ini ya? Iya. Hanya memang perkembangan ya, bagaimana juga pasti ada semacam apa ya perkembangan budaya, perkembangan wilayah, penyebaran manusia, penyebaran budaya itu sendiri gitu kan, itu pasti ada perubahan. Makanya kan istilah ada peradaban-peradaban ya. Tapi begini loh, Pak, orang berpikir Bapak ini kapan belajarnya, karena pengetahuan Bapak yang tadi katakan udah levelnya sufi loh, Pak. Pemahaman Bapak terhadap menangkap tentang esensi budaya ini, itu udah dalam banget, sampai bawa mengatakan bahwa budaya maritim itu paling tua sebetulnya. Bapak, apa setelah pensiun apa sebelum pensiun sudah sering baca-baca begitu? Mungkin kalau secara apa namanya, secara faktual ya. Itu sekarang aja berpikir gitu kan. Tapi kan tadi itu secara doktriner kita sudah. Anggap ya seperti aja di cerita. Kapan mulainya perkembangan astronomi? Gitu. Kalau dalam konteks kenabian itu zaman Nabi Idris kan. Iya kan? Ilmu falak, ilmu perbintangan. Untuk apa mereka menggunakan ilmu falak, ilmu perbintangan? Untuk perjalanan. Darat susah nggak kalau pakai apa nggak pakai astronomi? Masih bisa. Orang bisa lihat gunung, bisa lihat sungai, bisa lihat mungkin apa daratan, paparan gitu kan. Tapi laut pakai apa? Harus perbintangan. Iya, jadi panduan. Artinya bahwa astronomi akan lebih banyak berperan dalam konteks pelayaran. Oh,
maritim. Ya, maritim. Oh iya iya iya. Ya. Kan gitu. Sudah mulai nangkep nih Pak. Nah gitu kan. Nah sekarang baru kita lihat budaya. Ya. Nah budaya dalam konteks budaya sebagai hasil budi, hasil pengerti suatu bangsa, maka muncullah budaya-budaya yang sifatnya spesifik. Ada budaya tari, ada budaya benda, okay, benda seperti itu kan. Gitu kan. Pak, okay. Saya agak lebih kekinian Pak. Pak Adi melihat sekarang ini tahun 2022 ini. Iya. Bagaimana dengan eksistensi budaya Sunda? Apakah masih terawat seperti yang kita harapkan atau memang perlu ada empowering lagi lebih kuat lagi? Sebenarnya sih kalau apa di Indonesia yang pertama kita tetap harus kita melihat dalam konteks besar budaya Nusantara gitu kan. Karena kita sudah menjadi NKRI, ya. Tetapi juga di dalamnya ya. Karena kebinekaan ada budaya-budaya domestik lokal ya, ada budaya Sunda, budaya Jawa, budaya Sumatera. Yang berikutnya juga bahwa perkembangan budaya juga tergantung pada interaksi lokal sendiri, gitu kan. Memang kalau dilihat bahwa antara budaya di daerah lain, gempuran untuk akulturisasi ataupun juga apa namanya itulah beradaptasi tidak sebesar beban yang diterima Jawa Barat. Kenapa begitu? Karena mayoritas kan banyak penduduk dari luar masuk ke sini. Daerah buffer zone. Sebelum ke ibu kota. Iya. Dan hampir semua pendidikan itu pendidikan militer di Jawa Barat. Dulu kan pendidikan tinggi juga universitas juga di Jawa Barat banyak gitu kan. ITB yang untuk ITB yang terutama, kemudian juga ya itu tadi dulu kan lebih banyak konsentrasi industrialisasi kan di Jawa Barat. Bener banget. Ya, bener banget segala macam. Industri Angkatan Darat Jawa Barat juga ya, Pak? Jawa Barat pindah, kemudian segala macam. Sehingga memang mungkin reaktualisasi ya budaya Sunda seperti apa itu yang perlu digali. Oleh sebab itu, memang peran daripada para enohong Sunda ini untuk kembali melihat atau juga memberikan satu pembelajaran kepada generasi sekarang gitu kan. Terserah generasi sekarang itu apakah Sunda tulen atau Sunda campuran gitu kan. Atau Sunda-Sundaan, artinya cuma datang ke sini 3 bulan, yeah, kemudian juga. Tapi dia mempunyai minat politik tetap yang kuat, jadi bisa juga. Yeah. Tapi jangan dihubungkan dengan Sunda Empire lah. Gitu kan. Beda, okay. Tapi membangkitkan kesundaannya harus dilihat bagaimana reaktualisasi atau juga revitalisasi budaya Sunda. Karena bagaimanapun juga, misalnya budaya dalam bentuk tari gitu kan, itu juga nggak boleh hilang. Walaupun kondisi sekarang misalnya wayang golek lah, gitu kan. Orang udah banyak yang tidak menanggap, tidak mempunyai eksistensi wayang golek. Karena apa? Karena memang sekarang ini lebih mudah kita menyewa atau kita mendatangkan penyanyi single gitu kan, untuk manggung gitu kan, dibanding gamelan. Kerabat sudah ada karena kebanyakan gitu kan, biayanya banyak. Tetapi menurut saya itu tetap harus dipelihara karena itu adalah identitas suatu bangsa gitu kan. Bagaimanapun juga Sunda, Jawa dan sebagainya itu kan sebenarnya kan bisa menurut beberapa pakar kan tidak lagi sebagai suku tapi sebagai bangsa sebenarnya. Iya, iya. Dari suatu bangsa besar Indonesia ini gitu. Iya. Seperti itu. Ini agak panjang kalau bicara Sunda dengan Pak Adi mesti harus 3 hari 4 hari ini Pak. Ya, panjang. 30 detik juga bisa. Harus sambil ngopi atau apa. Pak, Bapak menginginkan seorang Adi Supandi dalam konstelasi pembangunan empowering entitas budaya di Sunda ini di mana posisi seorang Adi Supandi yang ingin Bapak tempatkan sekarang ini? Ya sebagai Adi Supandi yang pernah dinas di Angkatan Laut gitu kan, dengan pengalaman 39 tahun ya di militer gitu kan, dimana esensi itu adalah sebenarnya adalah membangun rasa persatuan dan kesatuan. Artinya identitas budaya Sunda ini Bapak rekatkan dengan Nusantara ini, budaya Nusantara. Betul, ini. Okay. Karena mereka itu bagian daripada entitas negara gitu. Oleh sebab itu mereka juga tetap bisa berkembang, jangan sampai hilang gitu kan. Yeah, yeah. Kan sesuai dengan ajaran apa namanya cerita apa bukan cerita teori mengenai
hilangnya suatu bangsa itu satu menghilang bahasanya, budaya. Hilang budayanya, hilang heritage-nya, yang berikutnya itu hilang mengenai terus akses terkeluarnya. Terblokir semua ya? Ya terblokir kan. Jadi kalau tidak punya akses keluar, bagaimana bisa bangun? Oke, kalau tadi Bapak ketakutan kita untuk kehilangan suatu bangsa tadi. Iya. Kalau Bapak melihat dalam konteks entitas Sunda, ada kekhawatiran ke arah sana nggak sih? Ya sebenarnya sudah ada. Kadang-kadang kan secara internal orang Sunda tanya, orang Sunda tuh ada di mana sih gitu kan? Padahal mimpinya kan sama, iya, iya, iya. Bahwa setiap bangsa itu kan punya peran yang cukup besar di lingkupan nasional. Iya, iya. Mungkin ada yang jadi pimpinan nasional, ada mungkin ada di pimpinan the second levelnya dari pimpinan nasional kan, ya, dan gitu. Tapi kan itu kembali pada motivasi, semangat, kemudian juga kompetensi yang dibangun gitu kan. Iya. Tanpa kehilangan jati diri kesundaan itu. Jadi, gitu kan. Sama dengan seorang Adi Supandi, laksamana sudah keliling dunia, tapi kesundaannya tidak pernah hilang. Ya saya kira itu, makanya saya kan secara berpikir, kalau saya bangun di Jakarta, itu saya hanya memberikan pada konteks nasional aja. Tidak gitu. Atau Jakarta, ya. Tapi kan kalau saya bangun di sini, ya. Maka orang yang suka nanam singkong, itu tahu. Gitu kan, gitu. Jadi artinya Bapak kalau di sini pun akan bisa melihat membangun mimpi anak di sini, Pak. Paling tidak gitu, kan sama dengan saya dulu. Iya. Bisa juga jadi kasal. Dari kamu bisa jadi kasal, gitu kan. Paling tidak itu menginspirasi mereka. Motivasi walaupun jelas bahwa tidak linear saja untuk bisa menyampai suatu mewujudkan cita-cita pasti ada perjuangan. Iya. Karena tidak mungkin lah. Walaupun itu tidak bisa tergambarkan bagaimana perjuangan gitu kan, perjuangan ataupun juga bagaimana kita menghadapi intrik-intrik selama perjalanan itu tetap ada gitu kan, atau juga ada muncul fitnah yang bisa saja ada gitu kan, tetapi bagaimana kita mengelola hubungan secara baik ya dalam dinas, yang berikutnya juga adalah bagaimana kita menampilkan diri kita sebaik-baiknya gitu kan. Berarti kan Bapak harus mempunyai ilmu dalam tanda kutip bahwa untuk berselancar di dinamika yang Bapak ceritakan tadi, ada yang namanya karakter leadership yang Bapak harus bangun berarti kan. Iya. Ini kan Bapak sering Bapak tularkan juga kepada junior-junior, Pak. Betul. Jadi bahwa satu hal yang menurut saya yang selalu akan menjadi basis pemikiran saya adalah omongan ibu saya. Wah, rujukannya ibu juga. Jadi ibu saya itu cuma pesan, kamu jangan mengecewakan dirimu sendiri. Oke. Nah, jadi walaupun mungkin bersifat internal, tapi kalau saya baca itu istilahnya kamu jangan mengecewakan dirimu sendiri. Kalau kamu bisa kerjakan. Jangan sampai kamu kecewa. Kok aku nggak tadi nggak ngomong. No. Kok aku kok nggak melakukan. Yeah. Gitu. Yeah. Maksudnya itu kalau saya terjemahkan selama ini. Sehingga kalaupun saya harusnya memang tampil disuruh, diperintah orang sesuatu pekerjaan, ya saya lakukan dengan baik, gitu kan. Dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Jangan sampai merasa, kamu merasa kecewa dirimu karena ternyata orang lain melakukan itu, gitu. Oke. Seperti itu. Jadi itu yang menurut saya, yang saya pegang dari ibu saya. Walaupun kadang-kadang ibu kan memang pakai bahasa Sunda. Istilahnya itu kalau istilahnya bahasa Sunda Bapak seperti tadi. Jadi itu maneh ulah ngucewakan diri maneh sorangan. Oh, oke. Okay. Maneh ulah ngucewakan diri maneh sorangan. Oh, itu. Itu artinya itu kalau saya ambil positifnya. Iya. Artinya tapi bahwa itu filosofis tinggi banget Pak istilahnya Pak ya. Secara filosofis yang anunya ibu tadi juga cukup tinggi. Ya walaupun dalam konteks psikologis ya. Kadang-kadang dianggap itu sebagai kalimat orang yang sudah selesai dengan dirinya gitu. Oh iya. Gitu kadang-kadang. Kan. Tapi saya pikir enggak juga. Kalau saya pikir banyak positifnya. Artinya jangan sampai mungkin Pak Rudi Kambe itu ditawari mau suatu pekerjaan. Gitu kan. Dan mampu sebenarnya. Tapi kemudian udah orang lain aja gitu kan. Tapi bukan-bukan orang lain itu ternyata berhasil melebihi ekspektasinya Pak Rudi. Bisa tuh mungkin Pak Rudi merasa kecewa. Kenapa nggak saya ambil? Kenapa saya ambil dulu gitu. Nah, ini terkait ini Pak. Bapak kan masih muda ya? Iya. 62 sekarang. 61. 61, hampir tahun 62 tahun depan. Tanggal 26 Mei. Iya. Gemini Bapak berarti.
Ya, Gemini itu apa namanya? Pelintut katanya. Flamboyan, Pak. Flamboyan. Tapi masih muda. Oke. Okay. Resources Bapak, pengetahuan Bapak itu menurut saya nih, sayang banget kalau negara tidak memanfaatkan kapasitas Bapak. Kalau misalkan negara memanggil, country call, Bapak diberikan penugasan lagi, Bapak masih bersedia? Itu kan bahasa klise kita tuh. Jadi kalau udah negara memanggil, kan pasti katanya tentara, apa namanya, doktrin tentara harus siap. Tapi pada dasarnya kan, bahwa pimpinan juga punya kepentingan. Gitu kan. Dan menurut saya memang, saya kembali kadang-kadang suka kalimat, tiap pemimpin ada masanya, tiap masa ada pemimpinnya. Iya. Kemudian juga, tiap orang punya kesempatan, tetapi belum tentu bisa memanfaatkan peluang gitu kan. Tapi menurut saya Bapak masih muda sekali, Pak. Ya kalau ukuran muda masih 61. Ya kalau kita ukuran usia WHO yang baru ya kan masih usia remaja deh. Sebenarnya kalau dilihat dengan siklus usia kematangan, sebenarnya sih usia-usia sampai 65 lah. Itu sebenarnya usia produktif. Masih produktif. Kadang-kadang orang banyak yang memiliki keberhasilan adalah setelah usia 60. Kenapa? Karena pada saat dia mungkin bekerja dalam lingkungan yang banyak, kemudian dalam lingkungan tension yang banyak, tekanan yang banyak, mungkin dia tidak bisa maksimal. Karena dia hanya melaksanakan perintah orang. Okay. Ya. Pada saat dia selesai dengan itu, dia bisa, bisa mengaktualisasi dirinya lebih yang lebih bebas. Ya. Oleh sebab itu saya sekarang ini kan, saya dengan istri ya. Dulu saya bilang sama istri, kamu mendampingi saya. Tapi sekarang saya mendampingi istri. Jadi saya sekarang istri silakan berkreasi, berkembang apa keinginan istri. Aku mau mengangkat harkatnya saudara. Makanya saya memberikan Mas Museum ini adalah untuk stimulan saja, membangkitkan lingkungan ini untuk bisa bangkit. Oh. Karena dulu setelah bendungan ini ada, kan mayor otomatis tidak begitu banyak akses keluar gitu. Sehingga dengan ada museum ini, hanya muncullah restoran-restoran terapung ini, alhamdulillah menurut saya. Oh, okay. Jadi sebagai ini apa, stimulan lah Pak ya? Stimulan untuk bangkitnya semangat masyarakat untuk bantu. Walaupun mungkin jalan yang perlu diperbaiki. Itu akses Bapak itu. Tinggal dia pun bupati beres. Sebenarnya sudah dianggarkan, cuma anggarannya nggak cukup, jadi separuh-separuh. Ini masuk Kabupaten Bandung atau Bandung Barat? Bandung Barat ya. Karena dengan apa namanya pemekaran daerah. Ya. Pak, ini terkait sama Bapak yang masih merasa pemuda. Ya. Nah, ini kan ada wacana di luar ini agak miring sih, nggak apa-apa Pak ya? Iya iya. Kan ada beberapa wacana usia TNI yang usia perwira tinggi TNI yang 58 ya. Itu dirasakan masih terlalu muda. Ada beberapa kalangan yang mengusulkan sedekah untuk diperpanjang dari 60 tahun. Pendapat Bapak gimana? Kalau pendapat saya sih sebenarnya gini, kalau usia TNI untuk tingkat, memang kan TNI itu kan silakan, ada orang memang pada masanya dia berada di lapangan, gitu Pak. Ada pada saat usia tertentu dia akan berada di staf. Kemudian ada beberapa di usia senior dia di lapangan atau juga di staf, gitu Pak. Sehingga ini yang harus betul-betul dipertimbangkan. Jadi kalau kita digeneralkan bahwa semua itu 60, maka dia kan bermasalah di lapangan. Oh, oke. Okay. Ya. Harusnya tetap bahwa mereka adalah orang-orang yang sesuai dengan penugasan lapangan. Nanti kalau kita buat anggap 60 tadi ya, itu rasio orang lapangan sama staf itu sudah. Oke. Okay. Ya, gitu ya. Kan. Iya, iya. Berarti nanti isinya di darat itu, di staf, itu isinya 60-an. Atau juga di lapangan mungkin sangat sedikit orang yang betul-betul usia-usia terengginas lah. Gitu kan. Jadi artinya Bapak mengatakan bahwa itu harus ada terseleksi, tidak bisa di... Nah, bisa digeneralisasi 60. Beda dengan misalnya kalau ASN itu kan rata-rata staf. Sekarang bagaimana usia 60 naik gunung, kuan gunung. Kemudian di kapal dengan tingkat apa, di kapal tuh jangan lihat duduk di kapalnya. Penugasan tertentu di kapal itu membutuhkan energi tinggi. Misalnya dia untuk operasi amfibi, mengawaki koci, ataupun mengawaki sistem, gitu kan. Itu butuh tenaga yang cukup besar. Dan untuk usia di atas 50, saya kira nggak begitu layak. Untuk pasca, nggak mungkin itu 60.
Tapi kan untuk sebagai seorang policy maker gitu kan, untuk tentara kan 50-60 masih baik. Ya makanya kan itu sebenarnya paling gampang kita melihat pada kasus-kasus ataupun apa kepolisi yang dilaksanakan di luar negeri. Singapura saja kan maksimum 50. 50 tahun. Pensiun? Iya. Oh. Kemudian usia, tapi rata-rata malah kasal teman saya 45 udah selesai. 45? Iya. Masih sangat produktif Pak itu. Lah iya kan mereka sendiri bahwa ada kepentingan lain yang menurut saya bisa dimanfaat oleh militer. Oh. Karena mereka sendiri kan sebenarnya pendidikannya dibiayai oleh negara, harus bisa betul-betul bisa return kepada negaranya lebih baik lagi. Oh, okay. Gitu kan. Kan gitu. Oh iya iya. Kan iya. Mereka sebenarnya terpilih kemudian dikasih pendidikan segala macam, dikasihkan pelajaran sehingga harus bisa dan pengalaman juga paling banyak apa? Paling memiliki satu apa penugasan yang sifatnya nasional ya. Mm-hmm. Itu penting buat bagi negara. Mm-hmm. Untuk memelihara kesatuan-kesatuan. Sehingga itu kebanyakan mereka ditugaskan pada setelah pensiun, itu dimanfaatkan. Kasal Singapura, teman saya itu satu kolega, satu usia jabatan, jadi Wamen Dikbudnya. Iya. Kemudian Kasal Brunei, dia jadi konsulat di Inggris gitu kan. Tapi masih menjaga komunikasi dengan mereka gitu kan. Ada juga praktek-praktek di negara lain, misalnya pada jabatan tertentu itu di extend usianya. Iya. Misalnya kayak Malaysia, begitu jadi kasal atau panglima ATM, jadi tambah 2 tahun. Oh. Tergantung dari yang di pertuannya. Gitu ya. Brunei juga sama. Jadi ada jabatan tuh, begitu udah jabat, jadi tambah. Oh. Begitu kan. Ya. Pak, ini kembali ke budaya. Nah, ya. Saya pertanyaan saya klasik Pak kepada tokoh-tokoh bangsa seperti Bapak. Peranan negara atau pemerintah daerah pusat dalam pengembangan dan pelestarian budaya menurut Bapak sudah optimal atau masih dini atau masih perlu ditingkatkan? Saya kira dengan apa namanya? Apa? Benturan lah. Benturan budaya itu pasti ada. Hmm. Yang kedua adalah juga serbuan budaya luar. Ya, bagaimana dengan apa perkembangan IT saat ini? Kita tidak mungkin mengalahkan. Tapi bagi bangsa yang kuat dengan karakter jati diri dan juga kukuh dengan budayanya, itu malah keunggulan sendiri. Karena bagaimanapun juga budaya itu menjadi bagi pariwisata itu nilai jual. Iya. Gitu kan. Tapi bagi ke dalam sendiri itu perekat. Iya. Gitu kan. Iya. Karena toh walaupun mungkin sekarang banyak modernisasi dari budaya, misalnya hal yang kecil berkaitan dengan perkawinan gitu pakai adat budaya gitu kan. Paling tidak kan memelihara tata cara. Gitu kan. Yang kedua memelihara yang dinamakan Ugo Rampenya, gitu kan. Itu penting itu kan. Yang berikutnya juga adalah bagaimanapun juga adat itu akan mempersatukan kekerabatan. Nah, oleh sebab itu perhatian pemerintah, kan sebenarnya sudah ada undang-undangnya berkaitan dengan pemeliharaan budaya ini, itu sebenarnya harus kita dukung gitu kan. Hanya kan kita harus melihat ke dalam sendiri, ada namanya yang selektivitas budaya. Ada budaya yang sifatnya tradisi, yang sudah tidak relevan dengan kini, gitu kan. Gitu. Ada budaya yang merupakan akulturisasi dengan modernisasi. Itu mungkin jangan terlalu besar juga, karena aslinya hilang. Gitu kan. Jadi tidak boleh hilang nih ya. Ya, misalnya sekarang misalnya angklung, karena sudah dengan adanya WFH gitu kan, bisa digitalisasi kan. Iya kan? Tetapi kan keterampilan dalam konteks budaya untuk sustainability harus tetap ada. Harus ada, gitu. Berikutnya juga bahasa. Ya. Bahasa ini menurut saya memang kita menggunakan satu bahasa ya, Sumpah Pemuda kan. Tetapi juga bahasa daerah itu jangan mati. Karena bahasa daerah itu adalah pembentuk karakter. Karena kita kebinekaan, maka bahasa itu pembentuk karakter. Walaupun aksara ya secara nasional ini udah hilang Latin karena itu sudah Latin gitu kan. Tapi usaha untuk tetap memelihara ya entah itu dalam konteks preservasi ya dalam konteks memelihara konservasi tetap harus ada gitu. Konservasi harus ada gitu kan sekarang di Sunda
Bapak lakukan nggak hal itu, Pak? Ya memang saya sendiri kan ikut dengan apa di dalam konteks di apa ya, Kasepuhan ya. Kasepuhan Sunda juga ikut membahayakan tetap bahwa aksara Sunda jangan hilang. Yeah. Pertama aksara Sunda ataupun entah itu dalam udah akutuasi dengan Hana Caraka itu jangan hilang karena itu akan bisa membaca prasasti. Okay. Jangan sampai tidak ada lagi orang yang bisa membaca prasasti, harus tetap ada. Karena itu ada tulisan yang dibuat oleh para leluhur gitu kan. Yang kedua kan para aksara itu membentuk karakter karena bagaimanapun ada linguistik ya, lingua franca itu kan sesuatu yang dominan dalam konteks membentuk karakter. Dan tidak boleh hilang itu? Nggak boleh Pak, karena kan sebenarnya sesuai dengan siapa namanya tuh, saya lupa bukunya. Hilang bahasanya, hilang budayanya, hilang warisannya, hilang aksesnya, selesai. Habis bangsa itu? Ya punah lah. Bapak ini sudah terlalu lama, nih. Mohon maaf ini waktunya terbatas. Yang terakhir Pak. Iya Pak. Bapak sedang dengan teman-teman pegiat Kasepuhan Sunda di sini sedang mengupayakan banyak hal. Tapi di sisi lain harus kita akui, gempuran budaya luar itu sedang nggak bisa kita hindari Pak. Maka sudah mulai IT, terus digital sudah kemana-mana. Bapak tadi lihat angklung sudah bisa pakai digital juga. Dulu kita ada acara gamelan satu perangkat, cukup aja sekarang pakai satu USB selesai. Iya. Agak Bapak memberikan saran untuk teman-teman di Indonesia dan Sunda terutama, memberikan wawasan bagaimana kita mempertahankan kesundaan kita dalam konteks NKRI ini. Ya sebenarnya yang penting itu adalah jangan sampai tidak ada orang lagi yang sebagai pelaku, gitu kan? Pegiat itu ya? Harus pelaku, pegiat. Karena itu jangan sampai tidak ada lagi. Jangan sampai muncul pesinden itu orang luar. Bule gitu kan? Karena kita sudah tidak lagi sebagai pelaku, pegiat, bukan hanya pelaku, pegiat, pelaku gitu. Tapi cenderung menggunakan pelaku. Karena apa? Saya sendiri kan membangun museum ini dan juga dalam berbagai kegiatan, saya tidak pernah melupakan budaya. Contohnya ya, dalam lingkungan keluarga gitu kan. Pada saat pernikahan anak, saya udah jadi sama istri. Jadi anak pertama pakai adat Jawa, anak kedua pakai adat Sunda. Ini bentuk kompromi atau bentuk kompromi budaya dalam rumah tangga. Iya, iya. Karena istri orang Solo, orang Jawa. Iya, iya. Ya, pada saat khitanan si anak ini, anak kedua ini pada saat khitan pakai adat Sunda. Oh, oke. Okay. Saya bawa gamelan dari Sunda ke rumah saya. Gitu. Tapi pada saat nikah pakai Jawa. Jawa. Anak saya yang perempuan dia pakai adat Jawa, tapi pada saat cara tertentu pakai adat Sunda. Ini yang Bapak namakan kompromi budaya. Kompromi budaya dalam keluarga kecil gitu kan. Yang berikutnya saya tetap juga mendorong budaya itu sendiri. Tetap misalnya saya juga dalam kegiatan di sini dulu peresmian museum, saya undang semua budaya atraksi budaya Sunda. Dari mulai dog-dog itu yang ada di sana. Iya, itu. Kemudian juga karinding. Karinding ini sebenarnya karinding ini nanti saya bukakan YouTube-nya. Jadi karinding ini adalah sebenarnya alat tradisional itu paling awal sebenarnya. Paling awal. Oke. Okay. Nah, dan itu ada pegiat karinding udah memberikan ke saya bukunya dan alatnya. Dan waktu itu juga ditampilkan yang namanya karinding attack-nya dikombinasi dengan atraksi dari kesenian Sunda lainnya, termasuk juga silat dan sebagainya. Angklung juga Pak? Angklung juga di sini. Jadi memang saya tetap memberikan dukungan pada teman-teman, karena saya juga berteman dengan yang pegiat-pegiat budaya ini. Pelaku budaya, budaya itu. Gitu kan. Termasuk juga kesenian gamelan, wayangan. Saya dulu pernah wayangan di Surabaya, wayang golek. Jadi bawa wayang golek ke daerah Jawa. Oke, tapi dalangnya waktu itu kombinasi golek sama wayang kulit gitu kan. Nah, ya alhamdulillah banyak juga
Ini ada tokoh-tokoh Sunda yang dituakan ya. Dan dia punya komitmen kebudayaan dan komitmen sosial. Nah, sekarang kalau Pak Adi sendiri di dalam konteks ini, Kasepuhan ini, beliau ini di mana sih posisinya? Dan ternyata Pak Adi Supandi itu diterima karena objektivitasnya. Okay. Jadi sebagai tokoh yang baru, Pak Adi Supandi itu tokoh baru. Okay. Tapi dia kok diterima? Kenapa? Karena dia orangnya komitmen, segala sesuatunya terbuka. Dia itu antara kebudayaan Sunda yang penuh tata tertib dan kebudayaan Jawa, terutama Jawa Timur, yang terbuka. Jadi ada kompromi kebudayaan. Ada kompromi kebudayaan bikin dia menjadi sesuatu yang unik di dalam kumpulan tokoh-tokoh itu dan memberikan perspektif yang futuristik terhadap Nusantara itu. Ya, dan bagaimana kesenian Sunda, budaya Sunda ini akan dibawa kemana dalam konteks diplomasi budaya? Iya. Beliau punya konsep yang jelas. Punya konsep yang jelas. Itu yang luar biasa. Karena dia pengalamannya kemana-mana. Kemana-mana dan dunia. Itu yang luar biasa. Terima kasih, Kang Ade, atur dulu. Ya, mudah-mudahan Kang Ade mendapatkan sesuatu penempatan baru lah dengan pengalamannya yang rugi luar biasa. Negara gak memanfaatkan iya. Iya, orang yang dengan pengalaman dan diplomasi yang kuat dengan Pak Ade, yang mudah-mudahan negara menempatkan dia pada tempat yang yang baik, termasuk man in idea, man in execution juga. Itu betul. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa saya bisa berkenalan dengan Pak Rudi Kamil. Terima kasih. Kaget. Terima kasih. Terima kasih.